Hari ini saya bersama dengan pejabat utama Mabes Polri berkunjung untuk menyaksikan secara langsung kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan di Kabupaten Cianjur. Alhamdulillah hari ini dilaksanakan 5.000 dosis yang akan digunakan, di mana terbagi dalam beberapa jenis vaksin, dan tentunya kita melihat bahwa antusias masyarakat sangat tinggi. Kemudian secara umum di wilayah Jawa Barat hari ini targetnya 38.000. Kita melihat bahwa varian baru Omikron ini masih terus meningkat dan sudah mulai masuk bergeser ke wilayah Jawa Barat, sehingga langkah yang harus kita lakukan adalah bagaimana melakukan akselerasi terhadap vaksinasi. Di samping tentunya yang selalu saya ingatkan adalah bagaimana mengingatkan kembali masyarakat untuk disiplin terhadap protokol kesehatan, utamanya memakai masker. Dalam kesempatan ini juga kembali saya ingatkan terhadap masyarakat, khususnya lansia, sesuai dengan surat edaran dari Menkes, bahwa sudah diberikan kesempatan bagi yang sudah 3 bulan untuk bisa melaksanakan vaksin booster ketiga. Dan tentunya harapan saya ini betul-betul bisa dimaksimalkan, karena masih ada data secara nasional 5,6 juta yang memiliki kesempatan untuk bisa di booster atau vaksin dosis 3. Dan ini tentunya menjadi harapan kita semua untuk terus bisa mempertahankan pencapaian yang dulu pernah kita laksanakan dan menjadi salah satu negara terbaik dalam hal penanganan COVID. Dan harapan kita bisa menjaga target pemerintah di angka 5,5%, ini bisa kita jaga. Ayo, seluruh masyarakat Indonesia, kita divaksin. Ayo segera vaksin. Ayo kita vaksin. Ayo kita vaksin. Mari kita vaksinasi bersama.